Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Dan hari ini gimana kabarnya Sobat Genshin? Aku akan bermain dengan event yang ada di sini, yaitu event Symphony Hypothesis ya. Ini sebenarnya eventnya udah beberapa hari yang lalu, tapi aku baru sempat ngerjainnya hari ini ya, soalnya ada kesibukan di kantor dan aku juga lagi nggak enak badan, lagi sakit batuk demam pilek flu ya. Semoga kalian sehat-sehat aja di sana. Oke, di sini lawan Cryo Hypothesis dan teman-temannya ya. Kalian boleh bawa elemen apa aja lah ya, asal jangan Cryo juga ya. Paling ideal kalian bawa fire atau elemen api dan elemen lightning ya, elektro ya. Tapi kalau misalnya kayak aku bawa elemen batu juga nggak apa-apa, soalnya batu kan dia netral, kemana-mana dia bisa ya. Asal kalian jangan bawa Cryo lagi, ntar repot. Cryo lawan Cryo dia imun ya. Oke, di sini kita pakai Noel dan ya udah menang, udah selesai. Kita ke babak selanjutnya, yaitu kita Symphony Falsetto dari Cube ya. Gitu ya, kita ke ronde kedua. Melawan apa nih kita? Iya, wow, monsternya gede-gede. Oh, tidak kena. Kita kasih batu pelindung dan kita kasih meteor cendol baso. Oke, okay, kita kasih albedo lagi, sembur ya, gitu ya. Set, kita menarik lawannya. Wow, ada yang gede. Nah, gini dong, agak gede, menarik dikit. Kita kasih meteor cendol baso. Oke, okay, mana? Oh, kok pindah orangnya? Ya, kena dong. Oke, okay, Sogun kasih Noel dan serang. Boom, ya, serangan plus penyembuhan ya. Kalau Noel tuh menyerang sekaligus menyembuhkan. Di sini elemennya hampir batu semua ya, kecuali dan Sogun aku perlu tetap untuk sebagai baterai dan sebagai itu apa, recharge untuk yang lainnya juga. Tapi dia juga jadi DPS juga sama-sama Noel ya. Oke, okay. Nah, di sini menang nih lawannya lagi nih. Masih ada. Oh, masih satu lagi. Iya, kita hancurkan. Iya, mati. Kita naik ke stage berikutnya, stage 3. Ini melawan apa nih sekarang? Lawan coba kita klik. Kita kasih perlindungan lu sebentar di sini. Mulai tantangan. Oh, yang kayak begini, apa Ruin Grader atau apa ini? Ini lumayan agak bahaya nih kayak Dino. Langsung kasih cendol baso, langsung kasih pelindung juga, kasih albudi, sembur ya. Kita kasih sedikit elektro dan kita kasih Noel untuk menyerang plus penyembuhan. Oke, 1, 2, 3 kali sudah sembuh semuanya ya. Ini di bawahnya ini ada tombol yang air ya, itu kalian bisa pencet untuk ngebug ya. Ya, satu kalau aktif kalian bisa pencet lagi terus. Ya, oke, selesai ya. Di sini itunya Cryo itu punya aura dingin ya. Jadi kalau aura dinginnya penuh nanti kalian akan kena apa namanya frostbite gitu. Jadi akan berkurang HP-nya, semacam korosi ya. Oke, nah ini raja yang sesungguhnya baru muncul nih, rajanya yang asli. Oke, kita lawan dulu ya. Dari tadi lawan anak buahnya dulu. Bos cendol baso, kita kasih pelindungnya dulu. Dan untuk melawan si elektro apa Cryo Hypothesis ini ada sedikit trik ya. Dia nggak bisa langsung dihancurin langsung, walaupun kalian bawa elemen pyro api, tapi ya, tetap ada trik khususnya nanti di akhir ketika dia menjelang tewas ya. Ya, dia menjadi gelinding. Gelinding juga percuma kalau lawan batu. Batu punya pelindung. Nah, di sini enak. Oke, dekat ini nih, dekat kompor ya, biar kalian nggak kedinginan. Oh, ada itu. Oke, kita pasang pelindung dulu. Oke, serang sedikit lagi. Iya, kasih pelindung sedikit, kasih kesembuhan. Masih dia HP-nya sedikit lagi, masih di tengah dia. Kena, kasih bom. Nah, hancurin. Oke, langsung merosot. Nah, dia saat dia mau mati, nah ini dia ngeluarin benteng. Nah, ini kita mundur dulu pakai charge attack ya, ntar ngeluarin dia ngeluarin batu. Oh, itu charge attack, tekan. Oke. Okay. Tekan lagi. Kena tembok ya, penghalang. Tekan lagi. Oh, skor kena orangnya ya. Jadi kalau kena temboknya, ntar temboknya lama-lama dia retak ya. Kalau kena intinya langsung core-nya, ya langsung berkurang HP-nya. Tapi kalaupun si bentengnya sudah belum hancur, masih retak nggak apa-apa ya, nanti lama-lama dia akan hancur juga.
nggak akan bentengnya nggak akan sembuh lagi kalau bentengnya. Yang tadi yang tembok yang motor-motor jadi gitu ya. Kalian pakai karakter apa aja silahkan. Tepas si Krio nya itu ngeluarin benteng, dia ngeluarin batu keluar. Nah, batunya itu kita serang dengan menggunakan charge attack ya. Coba nanti kalau ada lagi kita coba sekali lagi nih. Iya, kita kasih cendol baso, boom. Nah, pasti dia kalau udah mau habis, mau tewas, dia ngeluarin lagi nih. Tuh, ngeluarin batu lagi. Eh, ngeluarin benteng lagi. Mana bentengnya? Nah, ini dia. Charge attack, boom. Wah, kena orangnya. Oke, lagi set. Duh, kena lagi, pas banget ya. Ini lagi, set, kena lagi. Wah, lagi hat-trick. Oh, set, sedikit lagi. Oke, tewas barusan beruntung ya. 3 kali serangan, hat-trick semuanya. Gol ke tengah, kena langsung sama core, sama intinya. Isi hipotesis, langsung menang aja. Oke, kita akan keluar dari arena dan kita akan cek dapat hadiahnya apa aja nih. Yo, mari kita lihat ya, eventnya sekarang bermacam-macam ya. Salah satu di antaranya ini lawan hipotesis. Ya, nggak terlalu susah juga ya kalau kalian tahu triknya. Oke, nah ini banyak ya. Oh, ada Primo Game 25, 100 Primo Game. Lumayan 100 Primo Game buat agan-agan F2P yang ngumpul-ngumpulin Primo Game buat narik karakter baru ya. Kalau aku sih kayaknya karakter baru sudah cukup, kita pengen senjata aja ya. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe, like, share, and gaul. Bye-bye.